Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Family Channel. Saya mendoakan kepada teman-teman penonton dan subscriber Family Channel, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dengan mewabahnya penyakit yang virus di Indonesia sekarang sangat menakutkan. Semoga teman-teman subscriber dan penonton Family Channel, semoga kita semua dan keluarga dijauhkan dari sibah atau wabah yang melanda negara Indonesia saat ini, teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan keluarga ya. Ayo kembali lagi kita otak-atik kijang. Kali ini saya akan menyiapkan otak-atik kijang dengan paralon bekas buat bikin wing atau apa sih, ring ya, ring atau wing buat weaver, ring weaver, variasi ring weaver. Saya pakai ini teman-teman, apa, paralon bekas yang harus disiapkan ya. Ini ya yang dia harus disiapkan ya, paralon bekas, lem Korea, lem apa ini namanya, sama kita bikin dulu gambarnya, mal contoh atau kita bikin dari kertas modelnya kayak gimana, ntar kita tinggal tempel. Sama saya pakai cutter, pakai geragaji besi juga bisa, sama geragaji tali, apa sih geragaji tali buat ngukir itu. Terus sama ini biar semangat, kopi gak bisa ketinggalan. Ayo kita bikin contohnya ya. Lo ini teman-teman ya, kita tempelin ke sini, kita bikin ininya. Kalau saya bikinnya panjang ininya nih teman-teman, dari pojok sini ke pojok sini itu 25 cm, yang pojok sini yang pendeknya kayak yang pendeknya kurang lebih 17,5 ya, 17,5 cm. Ke sininya 25. Itu jangan penyesuaian teman-teman aja. Mau teman-teman segede yang gedenya segede apa boleh teman-teman ya. Kita tempelin ke sini. Kita garis. Habis kita garis, kita dipotong dulu boleh, ditipisin dulu boleh. Ditipisinnya yang unik teman-teman, pakai setrika ya. Ayo kita pinjam setrikanya dulu, kita panasin ya, buat contoh aja ya teman-teman. Kita panasin dulu setrikanya ya, panas. Potong dulu boleh, teman-teman, potong dulu boleh, panasin dulu juga boleh ya teman-teman, panasin dulu boleh, dipotong dulu juga boleh. Harus dialas ya teman-teman, dialas pakai kertas atau pakai kain juga boleh ya, sampai lurus ya teman-teman. Ada di sini.
sampai ininya benar-benar lurus ya teman-teman. Tapi pelan-pelan, nggak usah cepat-cepat ya, takut patah. Benar-benar lurus ya teman-teman. Nah, kemarin saya udah saya potong teman-teman. Tapi saya kasih ini cara motong ya teman-teman ya. Ini karena tebel. Ini karena tebel, saya motongnya pakai cutter, tapi keras teman-teman. Karena saya enggak ada geragaji besi, saya potong pakai cutter, tapi lagi-lagi panas-panas ya teman-teman. Lagi panas-panasnya saya potong, udah keras saya udah dingin, panasin lagi, potong lagi gitu teman-teman ya. Habis dipotong baru kita amplas ya teman-teman. Kita amplas. Cocokin aja ya. Kurang lebih 2 cm buat di tangannya. Meow. 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 Meow.
ya teman-teman, yang buat kancingnya kita cocokin di sini ya. Tadi saya ukur di sini 5 cm ya teman-teman. Kita cocokin. Hasil sementara ya. Yuk teman-teman. Proses pemesanan stiker ya. Kemarin saya bikin stiker di tempat saudara kemarin teman-teman. Ini dia. Ini family channel sama subscribe. Mantap. Subscribe stiker bening ya. Proses laminating supaya nempelnya bagus, nggak di itu dipanasin kan tadi dikasih stiker bening. Nah, iya di atasnya di laminat. Benar. Jangan lupa di subscribe ya guys. Ayo kita pasang ya stikernya. Mantap. Jadi teman-teman nih, alhamdulillah. Subscribe family channel, jangan lupa ya guys teman-teman. Terima kasih ya yang bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya dan share kalau teman-teman merasa berguna video ini. Semoga saya lebih semangat lagi buat bikin konten-konten yang lainnya. Oke, terima kasih. Salam Kijang Satu Aspal semuanya. Dadah. Assalamualaikum.